teman-teman, di sini aku punya ikan tuna. Ini daging tuna, daging ikan tuna. Kita mau goreng. Bismillah. Mau ngebumbuin ikan. Ikan yang udah digoreng tadi, guys. Jadi terjadi, udah matang, kita angkat aja dulu. Lanjut di sini Ilah mau merebus daun kenikir, teman-teman. Tah. Kita rebus dulu, ini mau Ilah oseng-oseng aja ya daun kenikirnya. Biasanya tuh dilalap ya, we ya. Tah, ini asal layu aja gitu, jangan terlalu matang. Kita tumis bumbunya, bumbu osengnya ini cuma pakai cabai, bawang dan Ilah mau tambahkan tomat ya. Pas seperti ini. Jangan lupa garam, gula dan penyedap. Tambahkan telur, pang enak, pang gurih, pang sedap, edel, pang loba. Nah, teman-teman, kita masukkan daun kenikir yang sudah direbus setengah matang. Tah. Aduk rata dan kita angkat laju, kita makan, woi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi dengan yang Ilah di sini. Ilah tadi udah masak, guys. Ini pagi masih di jam 6:30 pagi. Kita mau sarapan yuk. Ilah punya ikan tuna, ini balado ikan tuna, nasi dan ini tumis daun kenikir. Kenapa ditumis? Karena itu, woi. Gigi Ilah lagi sakit. Jadi Ilah enggak bisa makan lalapannya. Kukuk-kukuk. Ya udahlah, ditumis aja. Langsung aja yuk, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikna nabi marajakana wakina ada banar. Ini ikan tuna, guys. Bismillah. Enak. Wow. Aduh, sarapan nasinya banyak amat ya. Enak. Guys, gigitnya rada susah lah yuk. Enak, woy. Mm.
Adalah daging ikan tuna. Ikan tunanya itu bengkal, bengkal, ulen, habak. Aduh, pedas. Gak ada, tapi ngenah, boy. Ada woi. Ada. Gak ada, baru jeung sakit gigi. Ini sebenarnya enak, gak boleh makan nasi banyak-banyak weh. Tapi kayak belajar ya, makan dikit lagi nih. Karena makan nasi banyak-banyak gak baik cernya weh. Untuk kesehatan.
Pedes, 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 pedes. Bumbunya pedes. Merdekanya. Aduh. Teman-teman, alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya, alhamdulillah sarapan udah ya teman-teman. Pokoknya jangan lupa di subscribe. Kalau begitu sampai di sini dulu video ini kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.